Baiklah, satu nama yang gah bersinar satu ketika dulu, namun sayang cahayanya kini kian pudar. Nama Johanna Syahri kini seperti dilupakan dalam industri. Apa punca agaknya? Tapi kenapa kita tak kenal pun siapa Mamat? Sekalipun akan diketahuinya. Soalnya sekarang tak nak sebut pasal 6 tahun yang lalu kan, ketika menerima tawaran sebagai watak utama filem ni, kira Johan berada di puncak. Tapi sekarang ni impact yang Johan bawakan tu tak sehebat dulu. Dengan katanya Johan pun dah agak kurang sikit menerima tawaran-tawaran. Johan tak kisah pun nama Johan kalau ditolak oleh stesen TV. Dan Johan tak kisah pun sekiranya stesen TV panggil untuk interview casting dulu sebelum nak pilih Johan balik sebagai seorang pelakon. Back to basic. Dulu Johan berlakon watak botak Johanna. Johan tak ada apa-apa, zero. Boleh hidup, alhamdulillah, boleh survive. Sebenarnya Johan tak tahu apa-apa tentang dunia hiburan. Johan berlatar belakangkan dari bidang yang lain. Bila dah 5 tahun, bila nampak, oh, sendu dah Johan kan. Sendu tu sendu biasa, perkara biasa bagi artis sendu. Tak perlu artis rasa sendu tu satu benda yang sensitif. Johan perlu usaha untuk bangkit. Macam mana nak berdiri sebaris pelakon-pelakon yang dianggap legend seperti Faizal Hussein, Awi. Johan masih muda dan Johan rasa banyak lagi peluang yang akan datang kepada Johan yang Johan boleh buat sehabis baik untuk raih populariti. Nak kata sampai tahap sendu tu rasanya taklah kot kan. Sebut nama Johan Syahri, orang masih ingat. Cuma lah kan, kalau kata Johan sendiri pun mengakui Johan sendiri yang terasa yang mungkin aku ni dah sendu lah kot. Pernah tak Johan meneliti apa kurangnya Johan pada waktu sekarang ni berbanding dengan 5-6 tahun dahulu? Mungkin terdapat setengah pendapat mengatakan Johan ni mungkin terlalu method sehingga tak sesuai dengan banyak watak yang ditawarkan ataupun diingini oleh pengarah dan penerbit pada masa sekarang. Betul lah tu. Sebenarnya terima kasih. Percaya Johan tak sendu lagi. Alhamdulillah. Dekat situ bagi Johan semangatlah untuk belajar comeback. Belum ni mungkin Johan method. Okey, sekarang ni Johan kena bersama dengan yang sedia ada. Untuk method ni rupanya jarang-jarang datang. Johan pula tak sendu, ada rupa, mungkin boleh pergi jauh. Kenapa tidak untuk Johan cabar diri Johan, usahakan. Mungkin dapat berlakon drama dengan Syafiq Kyle. Mungkin, insyaAllah.